Jihad itu harus membentuk perlindungan, setidaknya orang Islam ini terlindungi, tidak terhina. Kemudian sampai berikutnya apa gerakan jihad itu? Riayah. Riayah itu diselamatkan, dijaga. Dijaga ketat. Jangan sampai Islam diobok-obok, jangan sampai hukum Islam diganggu, jangan sampai umat Islam tertindas. Ada riayah. Di mana itu ditegakkannya? Melalui al-hukumah atau al-imarah. Melalui tegaknya sebuah pemerintahan. Maka proses membangun pemerintahan itu menjadi wajib hukumnya bagi setiap kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Alhamdulillahi wahdah la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi ilaih. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ma yahdihillah fala mudhilla lah. Wa ma yudhlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza al-muttaqun. Kama qala Allahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala aidan, tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa la'allakum tuflihun. Ikhwatul iman, hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh karunia dan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Wabil khusus kesadaran yang kita miliki tentang iman dan Islam, sehingga kita bisa mengamalkan berbagai macam perintah-perintah Allah dan meninggalkan berbagai macam larangan-larangannya. Mudah-mudahan sholat Jumat pada siang hari ini adalah wasilah untuk turunnya rahmat, taufik, inayah dan hidayah Allah Subhanahu wa taala ke dalam diri kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita curahkan kepada beliau Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok manusia utama, teladan bagi seluruh alam semesta. Rahmat dan anugerah kebahagiaan buat kita semua. Maka dari itu ikutilah petunjuknya, ikutilah tata cara hidup yang telah diajarkan oleh beliau. Mudah-mudahan kita kelak sebagai umatnya akan masuk ke dalam surga bersamanya. Hadirin jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah, dalam kesempatan khutbah pada kesempatan hari ini, saya akan mengajak kita untuk coba merevitalisasi. Artinya memperbaiki, artinya memperbaharui, atau artinya coba mengevaluasi sejauh mana sebenarnya komitmen kita terhadap dinul Islam sebagai din yang katanya kita anut ini. Ikhwatul iman rahimakumullah, pada dasarnya manusia itu memiliki naluri dasar beragama. Tidak ada satu manusia pun yang tidak yakin akan adanya Tuhan. Cuma manusia diberikan hak prerogatif oleh Allah untuk mempergunakan akal pikiran dan perasaannya. Maka berkembanglah fenomena berpikir. Kemudian manusia menentukan yang disebut dengan Tuhan itu berbagai macam elemen. Ada yang percaya dengan kekuatan gaib saja. Kemudian ada yang percaya dengan benda-benda yang katanya memiliki kekuatan gaib dan lain sebagainya. Maka muncullah pemahaman animisme dan dinamisme pada waktu itu. Terus berkembang sampai seperti apa yang kita lihat, agama itu muncul banyak sekali. Maka turunlah para rasul, para nabi dan rasul sebagai pemberi kabar, sebagai pemberi berita, sebagai penyeru da'iyan ilallah bi'idnihi syurajan munira. Mereka para nabi dan para rasul menyeru manusia meluruskan dasar-dasar keyakinannya terhadap Tuhan. Maka sampailah yang disebut dengan dinul Islam. Dinul Islam ini kemudian dievaluasi oleh pemikiran-pemikiran. Apakah benar? Karena hakikatnya manusia mencari kebenaran. Maka tatkala dievaluasi, dinul Islam inilah yang tidak pernah menemukan
kekuatan dan kekurangan. Baik diteliti dari berbagai macam teks, referensi keilmuan, secara ilmiah, penelitian, kemudian perbandingan, dan lain sebagainya, maka al-Islam yang luwala yu'la alaih, terbukti dia itu hebat, tinggi, dan luar biasa. Makanya tidak ada satu agama pun yang berani mengatakan tidak ada Tuhan kecuali Tuhannya, kecuali Islam. Maka statement Islam sejak awal sudah mengatakan innani anallah la ilaha illa ana. Aku ini Allah, Tuhan, yang tidak ada Tuhan kecuali aku. Dan ini menjadi syarat kepada kita semua yang ingin menjadi seorang muslim adalah untuk mengucapkan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Tidak ada ilah kecuali Allah. Sifat asma dan sifat Allah itu benar-benar telah menjadi referensi ketuhanan yang universal, yang konkret, yang mutlak, yang tidak bisa terbantahkan bahwa dialah memang hakikatnya Tuhan itu. Maka tidak sungkan-sungkan Allah di dalam Al-Quran banyak sekali ujung-ujungnya mengantarkan kita, mengarahkan kita, sembahlah Allah, yakini Allah, dialah segala-galanya, dialah Rabb yang telah menciptakan, dialah yang mengatur, dialah yang menguasai, dialah yang menentukan baik dan buruk, dan seterusnya, dan itu tidak bisa dibantah oleh siapapun. Kenapa masih tetap ada agama-agama lain? Itulah godaan setan, nafsu manusia. Maka kita bersyukur kepada Allah, karena di dalam Al-Quran Allah berfirman, walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha, walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Kalau aku kehendaki kalian semua, aku beri petunjuk. Tapi kalian manusia, aku berikan hak prerogatif untuk menentukan karakter Anda. Maka dikasih akal, pikiran, dan perasaan. Disitulah Anda. Disitulah kita semua. Sehingga dikatakan di dalam ayat lain, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Memang Allah sengaja menciptakan manusia ini sebagai makhluk yang diuji dengan kehidupan dan kematian untuk diberi nilai, barangkali untuk menjadi referensi atau untuk dipresentasikan kepada makhluk-makhluk Allah yang lain bahwa inilah manusia, makhluk yang terhebat. Tetapi nyatanya banyak manusia, qalilan ma tashkurun, sedikit sekali yang bersyukur kepada Allah. Nah, setelah kita menjadi muslim, tidak sekedar itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna dina indallahi al-islam, tidak ada din, agama, sistem hidup yang mengatur kehidupan kecuali Islam. Kemudian di ayat lain Allah tandaskan lagi, wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang menghendaki din, agama selain daripada Islam, maka tidak pernah akan diterima oleh Allah dan dia di akhirat menjadi orang-orang yang sangat merugi. Makanya orang-orang yang setelah menjadi muslim kemudian mereka digelari oleh Allah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk kepentingan orang lain. Artinya apa? Ada beban visi dan misi di dalam din ini. Maka seorang muslim harus punya visi dan misi keislaman. Kita bikin lembaga punya visi dan misi. Kita berumah tangga punya visi dan misi. Tapi kadang kita lupa apa visi saya, visi kita sebagai seorang muslim. Apa misi saya sebagai seorang muslim? Maka di sana digarisbawahi, hatta la takuna fitnatan wa dinu kulluhu lillah. Akibud din, visi Anda, misi Anda adalah tegak agama ini. Kemudian apa orientasinya menegakkan agama? La takunu fitnatan wa dinu kulluhu lillah. Supaya tidak ada fitnah, tidak ada kejelekan-kejelekan, tidak ada keburukan-keburukan, tidak ada kemusyrikan, tidak ada kedurhakaan, tidak ada persembahan dan penyembahan kecuali hanya kepada Allah.
Itu demikian hatta la takuna fitnatan wa dinu kulluhu lillah. Nah, ini yang dilupakan oleh kita. Kita sekarang lupa kepada visi dan misi Islam. Maka pada kesempatan ini mari kita coba mengevaluasi. Apa visi dan misi itu? Visi dan misi Islam adalah tegaknya agama. Tegaknya agama. Maka kalau kita tidak berorientasi kepada menegakkan agama, berarti kita belum menjadi muslim yang kafah. Muslim yang tidak orientasi, tapi baru sekedar muslim biasa. Apa ada perbedaannya? Ada. Di dalam Al-Quran juga, dalam surat Al-Hujurat, Allah mengatakan, kan? Nah, kalau orang-orang Yahudi, orang-orang Badui datang kepada Nabi, kemudian mereka mengatakan, aslamna wa qalatil a'rabu amanna, kami orang-orang Badui, orang-orang Arab asli mengatakan kami beriman ya Rasulullah. Rasulullah kemudian tiba-tiba mendapat wahyu dari Allah, kullam tu'minu walakin qulu aslamna. Kamu belum beriman. Kamu baru menjadi muslim biasa, baru KTP, enggak punya orientasi. Maka orang yang masukkan ke dalam neraka Allah dicuci dulu itu orang-orang yang semacam itu, tidak punya visi dan misi. Kita lihat sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ada marhalah, tahapan-tahapan di dalam membawa risalah Islam ini. Apa tahapan-tahapannya? Tahapannya mereka, beliau dakwah. Dakwah Islam. Mendakwahi sampai kepada berdirinya daulah. Namanya Daulah Al-Islamiyah. Apa orientasinya? La takuna fitnatan, supaya tidak ada keburukan. Makanya tak kalau Fathu Makkah, ditaklukkannya kota Makkah oleh Rasulullah, dihancurkanlah seluruh patung-patung yang mengitari Ka'bah. Supaya apa? Supaya tidak ada lagi di situ penyembahan kecuali hanya kepada Allah. Dan misi itu tidak lokal, misi itu internasional, misi itu global sebenarnya. Maka tahapan global bisa jadi lokal tahapannya, tetapi ini kita umat Islam pada hari ini ketinggalan kepada gerakan untuk menegakkan agama. Ikhwatul iman rahimakumullah. Apa? Kenapa agama itu harus ditegakkan? Hal ini di dalam Al-Quran banyak sekali. Allah subhanahu wa ta'ala memfirmankan tentang hal ini. Laula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan. Kalau tidak Allah turunkan fadilah karunia agama ini kepada manusia, tidak ada manusia yang menjadi orang. Manusia yang menjadi manusia, mereka akan menjadi binatang al-an'am, tidak mengerti norma kehidupan manusia hakiki. Tidak mengerti mana yang halal dan mana yang haram. Tidak mengerti standar kebaikan dan standar keburukan. Tidak mengerti orientasi apa yang harus dia lakukan. Kalaulah Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan agama ini. Seorang anak bisa berbakti kepada orang tua karena mengerti tentang hakikat agama Islam. Seorang tetangga akan berbaik dengan tetangga karena ada dalam ajaran Islam. Kita melihat orang-orang di luar Islam ada kasta, yang kastanya sampai terhina. Tapi dalam Islam tidak ada demikian. Maka dari itu ada misi yang harus diemban oleh kita. Nah, di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, kalau agama ini tidak ditegakkan akan mengalami risiko. Apa? Rasulullah SAW mengatakan di dalam sebuah hadis, kala Rasulullah SAW, orang Islam urwatan, Islam ini nanti kelak akhirnya akan tercerai berai, akan hilang sedikit demi sedikit, terurai satu uraian dengan uraian yang lain. Awaluhu naqdul hukmu atau naqdul imarah. Yang pertama hilang daripada Islam setelahku, kata Nabi, adalah hilangnya pemerintahan dan kepemimpinan. Hilangnya tegaknya hukum Islam di tengah-tengah mereka.
wa akhiruhum as-shalah, dan yang terakhir adalah salat. Nah, sekarang kita lihat negara mana yang menegakkan hukum Islam? Negara Indonesia tidak menegakkan hukum Islam. Orang mencuri mestinya dipotong tangan, hanya dikurung. Orang korupsi yang mengambil hak orang banyak dan merugikan mayoritas, kan, hanya didenda, hanya dipenjara. Yang semestinya harus dibunuh. Orang membunuh tidak dibunuh, hanya dikurung, hanya dipenjara. Tidak ada tegak hukum secara konsekuen. Nah, yang ada hanya baru diizinkan mendirikan masjid. Boleh Anda sholat, boleh Anda puasa, boleh Anda haji, boleh Anda bikin majelis taklim. Tapi jangan ikut-ikutan berpolitik, jangan ikut-ikutan berekonomi, jangan membangun kekuatan konsolidasi, membangun daulah atau tegaknya hukum. Ini artinya kita sudah dalam era perang yang berkepanjangan. Tapi kita lengah. Kita lengah. Kita hanya berpikir tentang bahwa sholat ini sudah mampu mengantarkan kita masuk ke dalam surga. Memang ada hadis yang mengatakan, kan, awal inna awaluma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-shalah. Nanti akhir daripada awal kehidupan kita, nanti yang pertama dihitung adalah sholat. Wa idza saluha saluha sa'iru amali. Tapi ini hukumnya mahdhah. Amalan-amalan tatkala sudah ada daulah. Kalau tidak ada daulah, tidak ada tegak hukum, justru hukum itulah yang ditanya. Kenapa Anda? Masya Allah, di dalam surat An-Nisa itu dikatakan, kenapa Anda tidak menegakkan hukum Allah? Maka dalam surat Al-Ma'idah juga sangat-sangat ya, ditekankan sekali, Masya Allah. Man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasikun faulaika humul zalimun faulaika humul kafirun. Tiga karakter buruk bagi orang-orang yang tidak menegakkan hukum Allah. Maka orang Islam tatkala tidak berorientasi untuk tegaknya hukum Allah, dia sebenarnya belum Islam secara pasti. Kan? Makanya di dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat orang-orang kafir, orang-orang munafik, ya kan, orang-orang fasik. Kulluhum finnar, mereka semua di dalam neraka. Bahkan ada yang di dalam neraka kemudian tidak akan pernah keluar dari dalam neraka. Kenapa demikian? Karena belum tegak hukum Allah. Malaikat rahmat turun kepada wilayah di mana tegaknya hukum Allah, kepada orang-orang yang berdekat syariat, kepada kelompok manusia yang benar-benar tegak di situ kehidupan, orang kehidupan yang berdekat syariat. Makanya ada jaminan di dalam Al-Qur'an, "Lau ana anal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Kalau penduduk suatu negeri mereka beriman benar-benar dan bertakwa, artinya tegak daulah, tegak hukum, maka di situ akan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka konten hari ini Ustaz mengatakan banyak doa ini nanti rezeki gampang. Banyak baca ini nanti akan dipermudah urusan. Banyak baca doa ini nanti lunas hutang. Tidak mempan. Coba Anda baca, silakan. Ada yang mengatakan siapa saja dalam hadis itu mengatakan man qara'a suratul waqi'ah kulla lailatin lam tusibhu faqatan abadan. Siapa yang baca surat Al-Waqi'ah di malam hari, dia tidak pernah akan tertimpa kefakiran selama-lamanya. Tidak pernah bokeh. Baca, silakan. Tapi nyatanya bokeh. Artinya apa? Tidak mempan. Apakah tidak benar itu hadis tersebut? Bukan tidak benar. Tidak ada korelasi. Tidak ada connecting. Ibarat HP tidak ada sinyal. Ngambang. Boleh. Ada isi kuota, ada cas baterainya dengan penuh. Atau fiturnya begitu banyak aplikasinya. Tapi kalau tidak ada sinyal, dibuang itu HP. Walaupun harganya katanya 20 juta. Kenapa? Sinyal lebih penting. Sinyal itu adalah tegaknya nilai-nilai taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maaf kata, kita keluar dari masjid kita ketemu itu setan-setan. Setan yang mengembangkan riba, kita diam saja. Setan yang kemudian bikin kafe esek-esek, diam saja. Kan? Apalagi semuanya itu kedurakan-kedurakan kepada Allah, tapi kita diam. Kita merasa Masya Allah. Padahal banyak sekali keterangan-keterangan hadis, ya kan? Anda, ya kan,
ibadul yaum khairu min ibadul ab. Seorang itu menjaga lingkungan kehidupan untuk tegak nilai keislaman lebih bagus daripada ibadahnya seorang hamba yang terus menerus. Maka orang Islam gunakan kehidupan di dunia ini, manfaatkan dunia ini. Kita kadang salah di dalam mengamalkan nilai agama ini. Sholat banyakin, puasa terus dengan kemis, atau puasa daud, atau ini dan itu, tidak berlaku tatkala daulah atau lingkungan kita itu tidak taat kepada Allah. Gak nyambung, ngawang-ngawang. Tapi itu kan satu tazkiyah, satu proses untuk kita. Iya, kita puasa, tapi orientasi saya berpuasa untuk tazkiyah diri saya, biar saya berani berjuang untuk pendekatan agama Allah. Saya sholat, saya berorientasi agar saya berani berjuang. Karena apa? Di dalam Al-Quran disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholatmu itu harus membuahkan kemampuan kamu untuk menolak fahsya dan munkar. Tapi kita tidak bisa, kita tidak melakukan itu. Bahkan kita memberi kontribusi. Habis sholat, kita juga bercanda dengan hal-hal yang kemungkaran. Habis sholat, kita juga nimbrung dalam hal-hal yang kemungkaran. Maka, tatkala berdoa, ya Allah, fa'ahbatu amalu. Amalnya menjadi sia-sia, doanya la yurad. Doanya tidak diterima, ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tatkala kita bertanya, kenapa ya? Nah, akhirnya Allah sebenarnya telah beri kesempatan kepada kita terus menerus. Indonesia untuk tegak daulah, kita pernah mengalami peristiwa yang namanya NII. Di bumi hanguskan. Ya. Terus bagaimana seterusnya? Makanya tidak usah kita menetapkan setia kepada Pancasila, NKRI harga mati. Tidak usah. Setia kepada Islam. Kenapa demikian? Pancasila itu tidak jaminan. Taruhlah hari ini kita mengatakan oke, tapi itu hanya antara. Semacam pemilu hari ini adalah antara. Belum pasti, artinya belum final, tapi ini antara. Apa sasarannya? Misi daripada Islam adalah tegaknya daulah Islamiyah. Jalan yang harus ditempuh adalah dakwah dan jihad. Dakwah di sana adalah amar ma'ruf dan nahi munkar. Jihad di sana adalah himayah dan riayah. Mungkin kita sudah dakwah, kiai-kiai sudah dakwah, tapi amar ma'ruf dan nahi munkar saja belum selesai. Padahal ada jihad di sana. Apa itu jihad? Himayah wa riayah. Apa itu himayah? Himayah itu ada naungan. Apa jaminan perlindungan kita? Jihad itu harus membentuk perlindungan setidaknya orang Islam ini terlindungi, tidak terhina. Kemudian sampai berikutnya apa gerakan jihad itu? Riayah. Riayah itu diselamatkan, dijaga. Dijaga ketat. Jangan sampai Islam diobok-obok, jangan sampai hukum Islam diganggu, jangan sampai umat Islam tertindas. Ada riayah. Di mana itu ditegakkannya? Melalui al-hukumah atau al-imarah. Melalui tegaknya sebuah pemerintahan. Maka proses membangun pemerintahan itu menjadi wajib hukumnya bagi setiap kita. Maka tidak boleh pasif orang Islam itu. Aktif, proaktif bahkan. Bukan sekedar aktif, proaktif. Bahkan inovatif, mencari solusi. Tak kalah orang-orang diam, Anda harus mencari bagaimana solusi untuk menerobos terobosan-terobosan yang harus dibangun. Pemilu ini manfaatkan. Orientasinya agar ada himayah dan riayah. Bagaimana Islam ini bisa terjaga? Setidak-tidaknya yang sudah bisa diamalkan oleh kita, tidak ada intimidasi. Tempo hari ada setan yang jadi gubernur di DKI, baru jadi gubernur berapa hari, apa dia katakan? Potong korban tidak boleh di masjid. Potong korban bawa ke tempat pemotongan. Itu artinya sudah intervensi, sudah melakukan intimidasi terhadap gerakan-gerakan pelaksanaan syariat. Kemudian kurikulum pendidikan juga, padahal itu baru kurikulum, apalagi tatkala kita mengikuti ajaran Quran. Kan? Apa ajaran Quran? Wa'idul lahum mastata'tum min quwwah. Coba kamu persiapkan kekuatan kamu, hei umat Islam,
supaya apa? Turhibuna bihi aduwwallah, supaya mereka takut. Ya kalau mempersiapkan kekuatan kan berarti kita bela diri, ya kan? Bikin senjata, kan harusnya demikian. Tapi kita kurikulum saja, tidak ada yang protes. Sekarang sekolah negeri itu tidak ada pelajaran agama. Untung saja di PTDI tidak mau terima dari Diknas. Alhamdulillah, madrasah masih bisa bertahan. Tapi tidak mustahil, tatkala ini dibiarkan pemerintahan ini berkembang dengan semuanya sendiri, mereka akan mengintimidasi kepentingan Islam. Dan ini jangan dibiarkan. Kenapa demikian? Karena al-kafir itu orang-orang kafir, ba'duhum awliya ubad. Mereka itu sering tolong-menolong. Wala yazaduna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum. Mereka itu gak akan berhenti, tidak akan berhenti memerangi kalian supaya kalian itu meninggalkan agamanya. Itu sudah misi mereka, sudah gerakan mereka. Maka seorang muslim tidak boleh tidak memiliki gerakan dan orientasi. Kan? Nah, marhalahnya bisa jadi ini momentum 2024. Allah berikan momentum untuk tegaknya pelan-pelan daulah Islamiyah. Tapi ada visi-misi ke sana agar ada himayah dan riayah, agar ada perlindungan, pengawasan, penjagaan, naungan dan penjagaan daripada amal kita, iman dan amal kita semua. Makanya saya berharap sebagai khatib pada siang hari ini, mari sama-sama kita tanamkan semangat untuk berorientasi kepada itu. Tatkala orang-orang kafir, orang-orang fasik saja memiliki semangat untuk merebut kekuasaan, kenapa orang-orang muslim tidak sesemangat mereka? Harusnya kita lebih semangat, karena kata Allah Subhanahu wa taala, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Anda itulah sebenarnya yang berhak untuk mengatur kehidupan demi orang lain. Barakallahu lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa qulu qawli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mentabil huda ila yaumaddin. Khatul iman hadirin rahimakumullah. Apa yang dikampanyekan oleh orang, oleh paslon-paslon adalah untuk beras murah, untuk harga-harga sembako murah, untuk pendidikan, untuk ini, untuk itu semua. Itu bagian kecil sebenarnya. Boleh kita terima, tapi kita harus punya misi untuk tegaknya adanya himayah dan riayah, supaya iman dan amal kita terlindungi sampai anak cucu kita ke depan, supaya iman dan amal Islam kita ini terjaga, karena sesungguhnya modal dan bekal kita untuk di akhirat adalah kebenaran iman dan amal. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka tusami'u qaribu mujibu da'wat wa yaqdi al hajat. Allahumma rabbana aslih dhata bainana. Allahumma aslih dhata bainana. Allahumma aslih dhata bainana waftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Waftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ya Arhamar Rahimin, Ya Mujibus Sa'ilin, taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Allahumma alif qulubil mu'minin. Allahumma alif qulubil mu'minin. Allahumma alif qulubil mu'minin. Wansurna ya Allah birahmatika minal kafirin wal fasikin wal munafikin. Wansurna ikhwanana fi Falastin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Rabbal Alamin. Wansurna ikhwanana fi Falastin wal Mujahidin ya Arhamar Rahimin. Allahumma a'izzil Islam wal Muslimin. Allahumma a'izzil Islam wal Muslimin. Allahumma a'izzil Islam wal Muslimin. Wa ahlik a'da'aka ya Arhamar Rahimin. A'da'aka wa a'da'ad-din.
bifadlika wa karamika wa kuatika ya Allah ya Rabbal Alamin ya mujibu sa'ilin taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh. Ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimish shalah.